sekarang, Bu Susi? Semenjak gini pandemi agak sepi pemasaran. Agak sepi pemasarannya. Iya. Jadi biasanya sebelum pandemi penjualannya berapa? Penjualannya satu hari satu lembar kain. Satu lembar kain misalnya. Iya. Kalau setelah pandemi ini satu hari bisa laku berapa? Enggak ada sih. Enggak ada. Paling gini seminggu sebulan. Pak Sepi, iya. Gini aja Pak, saya punya solusi nih Pak buat Bu Susi nih. Tahun depan kan Bali jadi tuan rumah G20, 20 negara-negara besar dunia. Saya ingin hadiahkan ini nih buat para petinggi besar dunia. Saya pesan 120, bisa Ibu ya? Yang ukuran? Yang kayak gini aja ya kali ya? Iya. Bisa pakai ringan ya? Bisa saya kalungkan ke pemimpin-pemimpin dunia. Iya Bu, saya pesan Bu, mudah-mudahan jadi penyemangat nih. Warnanya Mas Menteri? Warnanya ikut aja sama Bu Susi. Bebas. Pokoknya yang khas. Tenganan Pegeringsingan Kabupaten Karangasem Bali sebagai konsep community based tourism, yaitu pariwisata berbasis komunitas, berbasis budaya, berbasis adat. Dan tadi kita banyak sekali belajar bagaimana kita bisa menghadirkan solusi. Kita belajar dari maestro kita yang pernah menerima presiden Italia, yaitu Pedro Santini, yaitu Bapak Maestro Wayan Mudito, yang mengajarkan kita tentang kitab Sutatama yang juga menjadi landasan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Nah, inilah kerukunan yang ingin kita hadirkan di sini. Pariwisata berbasis komunitas dan desa wisata ini sangat menjadi tren terbaru pariwisata pasca pandemi atau di tengah-tengah pandemi, karena pariwisata sekarang kan lebih berbasis alam dan budaya. Untuk Bali sendiri seperti desa wisata Tenganan Pegeringsingan ini kan sudah kelas dunia, kita bisa bilang ya. Buktinya Presiden Italia tahun 83 sudah kesini. Nah, tinggal kita lakukan pengemasan agar nanti juga selain daripada menjadi kunjungan dari tamu G20, juga untuk wisatawan-wisatawan Nusantara menjadi opsi. Jadi wisatawan-wisatawan tidak numpuk di satu tempat, tidak numpuk di mungkin Bali Selatan, tapi juga ke Karangasem dan mengambil desa wisata Tenganan Pegeringsingan ini sebagai salah satu opsinya. Buktinya saya, ini hanya ada 3 tempat di dunia, India, Jepang, dan desa wisata Tenganan. Ini tenun yang legend dan ikonik. Seiring dengan desa wisata ini menjadi desa wisata kelas dunia, ini juga harus kita daftarkan sebagai warisan tak benda dari UNESCO. Resmikan Desa Wisata Carangsari Kabupaten Badung Bali sebagai 50 desa wisata terbaik desa wisata Indonesia. Bye. Bye. Bye.
Pak, jadi sebenarnya saya di sini cuma mau mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, saya jujur, Pak, nggak nyangka. Baru tadi kayaknya nggak ada 2 jam, Pak. Jadi sudah terwujudkan, Bapak sudah meresmikan RV University ini yang sudah menjadi wadah bagi kami para milenial untuk terus berinovasi ke depannya, Pak, untuk mewujudkan desa wisata ini sebagai desa wisata yang berkelas dunia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para dewan juri yang sangat saya hormati atas koreksinya dari penilaian kemarin hingga hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Jadi hanya itu, Pak, yang bisa saya sampaikan selaku generasi milenial. Siap, terima kasih banyak, Pak.